Ini kalau ini Neng, yeah. Sanggup ke sakit-sakit untuk cantik? Alah, mula-mula sakit tak apa nak. Oh. Ha, lama-lama cantik. Kau cocok ke mana tu? Alah, sini-sini-sini je. Okey, ni SMA ni era daripada Dolah Felda Sri Ledang. Kau kena Dolah? Katanya, saya adalah peminat tegar era. Oh. Kalau berlakon, kalau era berlakon jadi Pontianak yang hodoh, wajahnya tetap cantik. Kau ni bedeklah Dolah. Takkan kau boleh puji je nak? Tak boleh. Pasal hantu lain. Dan ni daripada Pak Andak Roy ni cakap pasal kerja ni. Pak Andak Roy pula. Walaupun sudah pencen polis, Pak Andak tak boleh rehat lama-lama. Kenapa pula? Badan mesti sakit-sakit. Sekarang badan kembali sihat, segar, bugar. Sejak kerja security. Oh, dia nak kerja dia juga. Dia bila kau dah biasa kerja, kalau tiba-tiba berhenti duduk rumah lama sikit, sakit. Sama lah. Neng pun macam tu. Mak tak boleh. Lambat bangun je sikit. Alah, badan sakit. Ya, Kak. Memanglah sakit sebab kau tidur depan TV petang toto je. Orang tidur atas tilam. Itulah. Tengok bola. Bola tengok. Maneng. Mana sempat lah, nak. Kau bawa juga perangai kampung kau tu. Aku dah kata kat bandar ni tidur atas tilam. Itulah, dulu aku dah tidur atas tilam. Bila pindah kawan aku Era tu, dia bawa tilam aku. Okey, mungkin Era dah banyak kerja yang Era dah buat. Apa lagi agaknya yang Era nak cuba? Rasa nak cuba nak buat? Nak jadi pilot? Yang teringinlah dalam diri sebenarnya. Okey, macam satu hari nanti aku mesti buat kerja ni. Budak ni lasak ni, naik motor kau. Aku tebal dulu, ha. Tapi itu bukan kerja, Mak Neng. Ayolah. Santai. Kau tak reti nak membezakan kerja dengan hobi kah? Aku orang miskin. Dia motor kapcai saja. Ya Allah. Ai, perut senang. Okey. Ni, apa kerja yang kira? Teringinlah. Era sebenarnya dari dulu, dari kecil sampai sekarang, teringin sekali sebenarnya nak jadi penyiasat persendirian. Zero seven ni. Bukan nak susah belajar rancang dengan mak. Bahaya ni. Tanah kawan lah. Tidak. Itu pun kerjaya yang mak suka nak. Ya, betul tu. Lebih-lebih lagi kalau kita yang pandai bawa motor ni. Pakai je full face. Boleh ikut dari bayang belakang. Jangan. Kau tak tahu lori balakan pun ada. Oh, ini jadi penyiasat. Daripada kecil-kecil dulu pun. Memang daripada kecil. And walaupun dah jadi pelakon dah apa sekarang ni pun masih lagi menyimpan hasrat tu. Nak menyiasat je. Investigate tu sebenarnya. Memang terfikir benda tu pasal apa senang nak nyasat suami kau. Aku ingat dah habis dah cukup. Yalah nak, kadang-kadang kita buat kerja tu mesti ada sebab. Kenapa kita fokus nak kerja itu? Macam mak, memang mak nak. Sebab mak senang supaya orang tak boleh tipu mak. Kau bukan mak nak, kau mak banan. Okey, kita kembali sebentar lagi. Macam-macam ya. Jangan lagu rapun. Dengan Alif Sata terus. Siapa lagi? Mak balan lah. Aku nak ganyang dia. Jangan, kau ganam.